Saya loh gak peduli sama kehidupan anda. Kok anda sibuk sih ngurusin hidup saya? Betul ke Minah ni betul-betul nak berubah? Betul ke dia ikhlas untuk berubah? Betul ke dia memang miskin sebabnya followers TikTok dia hampir mencecah 1 juta waktu tu? Mustahil kalau kata followers ramai macam tu, dia homeless. Ya. Habis dah kontrak buat konten dengan Ustaz Abid Liu. Hijrah betul apa kontennya? Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright guys, sudah lama saya tidak pakai belangkon nih guys. Saya sekarang sudah pakai belangkon lagi. Okay, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Maulid ini guys. Perbanyaklah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan bersolawat ini mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul kiamah. Tanpa berlama-lama guys, di sini ada sebuah video daripada channel Donivia channel guys ya. Abang Donivia ini terbaiklah kalau bahas bab-bab viral macam tu kan. Jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe-nya. Di sini ada penjelasan yaitu kontrak Mondi dan Abid Liu tamat. Oh my god. Oke, jom kita tengok videonya. Let's go. Syah Syah. Terima kasih Panglima Syah Syah. Oke, ada Abang Khairul Ongkot juga di situ. Alright. Jangan lupa guys, subscribe guys. Support terus guys. Assalamualaikum guys, welcome back. Masa pertama kali kita dipertemukan dengan individu ni, aku rasa macam aku sendiri lah kan. Macam terngiang-ngiang lagu Bersamamu dekat tepi telinga. Okay. Dan kalau kita tengokkan reaksi daripada netizen, ada yang bersedih, ada yang terharu dan ada juga yang membantu individu ni. Lepas kisah dia dapat highlight daripada penceramah dan juga usahawan terkenal, Abid Liu. Itulah dia kisah Mondi yang viral dekat Malaysia lepas dia dijumpai dia tidur hanya beralaskan kotak. Masa dibantu tu, Tuan Abid Liu siap bawa dia pergi kedai, lepas tu bawa dia datang Malaysia, lepas tu dorang live sama-sama dan dia juga dilihat promote dan juga jual sambal waktu tengah live tu. Lepas tu aku terus terfikir, ush, laju juga dia keluar produk eh, sedangkan dia baru jadi bantu. Dia punya kilang tu kat sebelah rumah ke apa? Ah. Ada juga yang petikai waktu tu. Betul ke Minah ni betul-betul nak berubah? Betul ke dia ikhlas untuk berubah? Betul ke dia memang miskin sebabnya followers TikTok dia hampir mencecah 1 juta waktu tu? Mustahil kalau kata followers ramai macam tu, dia homeless. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Oke, terima kasih sudah ngeklik join ya. Nah, di sini teman-teman ada dua member khusus ataupun dua member spesial yang dimana mempunyai fitur-fitur tersendiri. Yang pertama yaitu Serumpun. Ini member yang paling rendah yaitu sekitar 5 ringgit atau kalau di Indonesia adalah 19.900 per bulan ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa join dan juga mendapatkan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan emoji-emoji khusus yang saya buat ya teman-teman. Dan juga ada lencana ya telah nama teman-teman di channel YouTube ya apabila komen dan otomatis kebaca oleh saya dan dibalas oleh saya ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menonton video saya lebih dulu daripada yang lainnya yang bukan member seperti itu. Dan yang kedua adalah sedekah untuk guru, di mana teman-teman sudah mendapatkan fitur-fitur yang ada di Serumpun dan juga ya teman-teman juga bisa bersedekah di sini karena semua total yang diperoleh oleh member Serumpun ini akan disalurkan kepada pondok pesantren yang ada di kampung saya teman-teman dan diberikan kepada guru-guru di sana. Dan buat teman-teman semua jangan lupa langsung aja di join karena banyak manfaat yang akan teman-teman peroleh daripada join member ini. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa join. Bye bye. Assalamualaikum. Followers tinggi bermaksud orang tu kaya. Aku betul. Pernah share juga pandangan aku pasal tu, yang mana aku cakap tak semestinya bila kata followers subscribers kita tinggi bermaksud kita ni dah memang
officially kaya. Juga. Aku cakap benda ni berdasarkan pengalaman aku sendiri. Betul. Dan aku ada jugalah sikit subscribers dekat YouTube. Tapi macam mana pun, benda tu tak menjanjikan kekayaan pada aku. Betul, sama betul. Juga dengan Cik Nom yang buat channel memasak tu. Dia ada lebih daripada 2 juta subscribers dekat YouTube. Dan income dia setiap bulan dalam 2,000 lebih je, tak sampai pun 3,000, tak sampai, tak kaya lah senang cakap kan, tak adalah sampai berpuluh ribu ataupun betul. Beratus ribu seperti mana yang diperkatakan oleh netizen ataupun dekat luar sana. Tapi masa tu aku ambil pendekatan, siapa nak tolong, pergilah tolong. Manalah tahu kan, kalau kata dia sememangnya betul-betul nak berubah, dia memang nak berhijrah. Dan kita sebagai saudara se-Islam, kita wajib untuk support dia. Sekali betul. Viral pula video-video terbaru Mondi ni, yang mana tudung dia dah habis hilang. Saya lo gak peduli sama kehidupan anda. Kok anda sibuk sih ngurusin hidup saya? Dah tak ada dah kisah-kisah inspirasi. Dia punya sambal tu pun semua memang dah tak ada dah. Dah tak jual dah. Bila aku tengok konten-konten dia sebelum dia berubah tu, memang selepas dia balik dari Malaysia, dia masih lagi bertudung. Sekurang-kurangnya dekat konten-konten yang dia post lah. Cumanya baru berapa hari ni, kita dapat tengok konten dia, dia dah tak pakai tudung dah. Dan kalau kita tengok profil dia pun, dia masih lagi gunakan profil, default profile, profile picture dia yang dia bertudung. Jadinya tak pastilah apa kisah di sebalik keputusan dia untuk tidak lagi berhijab. Wallahualam, kita masih lagi belum dapat apa-apa jawapan daripada dia, kecuali dia kata, ngapain sibuk hal aku? Ha, lebih kurang macam itulah. Aku tak tahu itu bahasa Indonesia ke ataupun logat Sabah. Tapi macam mana pun, dekat ruangan komen, ramai juga netizen-netizen yang respon, yang mana ada antara mereka yang duk cakap, dah agak dah, ini memang tak lama lah dia pakai tudung. Dan ada juga yang anggap ataupun yang suspek, sebelum-sebelum ni, kisah penghijrahan dia tu hanyalah sebagai satu konten saja dan bukanlah betul-betul. Antara komen netizen yang aku baca, Assalamualaikum. Kenapa jadi gini semula? Allahu Akbar. Semoga kembali semula. Apapun keputusanmu, tetap jadilah ibu yang baik dan manusia yang baik untuk sesama. Allah lebih dekat dengan pendosa daripada orang yang sombong. Semoga kelak you and I jadi lebih baik. Oh. Ouch. Aku tak tahu. Semua tu hanya sekadar konten. Fasihnya seperti itu, kadang kumat, kadang tobat. Jangan heran sudah hafal dari zaman Facebook. Maksud dia jangan terkejut lah, sebabnya memang benda ni memang sentiasa berlaku sejak daripada zaman dulu-dulu lagi. Mula-mula taubat, lepas tu buat balik. Berubahlah kerana Allah, jangan berubah kerana manusia. Sesungguhnya itulah ujian manusia. Takutlah kepada Allah. Lawaklah, tiba-tiba kembali ke jalan hitam. Ini statement panas ni, kata dia. Habis dah kontrak buat konten dengan Ustaz Abid Liu. Hijrah betul apa, konten je. Buat masa ni belum ada apa-apa statement daripada Tuan Abid Liu. Sama ada Tuan Abid Liu tepuk dahi ataupun bertepuk sebelah tangan ke apa ke, tak tahu. Tapi yang pasti memang ramai yang duk pandang, mengalihkan pandangan ke Tuan Abid Liu. Memang betul orang cakap, hidayah tu milik Allah. Tapi betul. Kena ingat, otak pun Allah dah turunkan kat kita, Allah dah kurniakan kepada kita. Dan kita pun dah dikurniakan dengan dua benda, iaitu Quran dan juga hadis. Dua perkara ni lah sepatutnya yang jadi panduan kita. Pakai tudung ni, dia bukannya tunggu hidayah. Benda ni memang wajib dan kita sebenarnya patut paksa betul diri lah, kita betul. Untuk pakai tudung tu. Aku cuma nak kongsi je dengan korang. Bukan nak kata aku ni orang yang baik, orang yang mulia, orang yang sempurna. Betul. Tapi aku nak tunjukkan yang aku juga manusia, sentiasa bergelumang dengan dosa. Aku pun pernah juga sampai ke fasa yang mana aku cukup liat nak bersolat. Kita tahu solat tu wajib kan? Takkan aku nak bagi korang example, aku pakai tudung sebab wajib. Otak korang, aku lagi. Anyway, serius punya cerita, bertahun-tahun aku tak solat. Walaupun dalam hati tu merintih-rintih, meronta-ronta, aku kata aku nak solat, aku nak solat, aku tak boleh, aku tak boleh tinggalkan solat. Tapi macam mana pun aku kalah dengan kedegilan aku. Bukan apa, sebab seronok buat dosa. Dan aku berfikir kalau kata aku buat dosa, lepas tu aku solat, itu seolah-olah macam aku sebenarnya mempermain-mainkan Tuhan, mempermain-mainkan agamaku, mempermain-mainkan Allah. Itu yang aku fikir waktu tu lah. Dan aku kalah pada nafsu aku sendiri, walaupun aku tahu benda tu salah. Walaupun malas kadang-kadang, aku tetap paksa juga diri aku. Dan juga aku letak perintah Allah nombor satu. Sikit demi sikit, aku rasa bila aku nak buat dosa tu, aku rasa bersalah sangat. Tapi aku yakin, inilah keputusan yang tepat. Sebab tu aku cakap dengan korang, aku bukan manusia yang baik, aku bukan manusia yang alim. Tapi aku sama macam korang.
manusia biasa. Bila kita tengok dekat luar sana tu, orang buat suka hati bapak dorang, lepas tu dorang buat perkara-perkara yang Allah tak suka, tapi benda tu membuatkan dorang kaya dan juga membuatkan dorang senang. Aku pun ada juga rasa teringin nak buat macam tu. Contoh yang aku bagi kat korang, aku selalu juga dapat offer daripada company Forex dan juga judi untuk promote apps dorang ataupun apa benda yang dorang buat tu, dan dorang sanggup bayar sampai ke $10,000. Bukannya untuk banyak post untuk satu posting saja. Pasal amount tu, kalau korang tak percaya, korang boleh pergi tanya dekat content creator yang duk promote pasal Forex ataupun apa Wukong ni, dan berapa dorang dapat untuk sekali post. Oi, wow. Memang kabur mata oi. Untuk aku, income memang tak banyak, tapi pada aku, aku bersyukur dengan apa yang Allah bagi, dan aku yakin rezeki semuanya diaturkan oleh Allah. Betul. Jadi apa yang aku nak sampaikan dekat sini, perkara yang wajib kita kena terima dan kita kena paksa diri kita, sebab ini ialah untuk kebaikan kita dan juga rohani kita. Bila kita kalah dengan pujukan nafsu, bila kita kalah dengan dunia, jadi macam ni ya, buka sana sini, buat salah sana sini, seolah-olah macam kita takkan dapat pembalasan. Bahaya weh pemikiran macam ni. Apapun, dekat sini aku doakan semoga Mondi tersedar dan kembali kepada fitrah asal. Biar sesat macam mana pun kita, selagi kita tak menduakan Allah, InsyaAllah Allah tetap sayang. Semoga diberi kekuatan untuk menutup aurat balik, InsyaAllah. Dan akhir kata pepantun, lepas hujan cuaca redup, kain dijemur tetap basah, aurat itu wajib tutup, celah mana tunggu hidayah. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, itulah tadi ya guys ya, penjelasan daripada Abang Donivia Channel ya guys ya, berkenaan dengan Mondi dan usaha Abid Liu tamat. Maksudnya tamat tu kontrak dia ke atau macam mana, wallahualam. Dan semoga menjadi inspirasi bagi kita, semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita untuk senantiasa ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana pesan daripada Abang Donivia ini, bahwasannya kita itu utamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah jadi nomor satu. Setiap yang Allah wajibkan kita laksanakan, setiap yang Allah larang kita tinggalkan. Sedikit demi sedikit, maka kita akan merasakan nikmatnya bagaimana ya, bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.